Prabowo orang yang paling banyak bunuh orang sipil. Dia orang yang pernah kerja paling dekat dengan Intel Amerika, dengan Pentagon Amerika. Dia yang pernah pikir, pernah bicara tentang jadi diktator fasis. Dia yang pernah kata sama saya bahwa Indonesia belum siap untuk demokrasi. Dia yang pernah bilang sama saya bahwa pembantaian massal itu oke kalau lakukan di desa-desa jauh mana saksi-saksi tidak bisa lihat. Dia yang menghina Gus Dur di depan saya karena menurut Prabowo tidak cocok untuk negara punya presiden sipil dan juga buta, memalukan kata Prabowo. Prabowo yang terkait dengan pembunuhan massal di Kraras, dengan pembunuhan massal di Papua, mana orangnya pakai helikopter, seragam macam, mereka pura-pura dari Palang Merah. Prabowo yang terkait dengan penculikan Siksaan Nixon dan pembunuhan aktivis di sini di Jakarta. Prabowo yang apa pakai orangnya untuk operasi pembunuhan di Aceh. Sejarah panjang ya. Jadi bahaya untuk banyak orang, untuk orang miskin, untuk rakyat biasa, untuk aktivis, untuk pers juga kalau Prabowo menang, menurut saya.